Nungaseo. Nya. Bayaran temanmu itu udah 2 bulan kamu nunggak, ditagih kabur terus. Iya maaf ya Bu, uangnya tuh kepake terus sama aku. Kepake? Memangnya cuma kamu? Ibu juga banyak keperluan Vi, bayar air, bayar lingkungan, bayar listrik. Suruh kayak temanmu itu cari tempat lain. Ini bukan tempat penampungan transmigrasi Vi. Iya Bu ngerti. Pokoknya, lihat sampai minggu depan kamu belum bayar, kamu sekalian aja cari tempat kos lain. Bu nanti aku usahain ya. Sama kerennya aja sok mau menampung teman. Sudah. Maafin ya, Bu. Udah 3 bulan aku cari kerja di sini, Vi. Gak dapet dapet. Duitku masih tebas, Vi. Dina. Aku tuh udah janji sama ibumu buat jagain kamu di sini. Kamu mau bikin aku kalah sama orang tuamu? Udah, mendingan baju-baju kamu masukin lagi ke lemari, yo. Besok kamu cari kerja lagi, aku cari uang lagi. Udah beres. Awas kalau akan kabur. Kancamu toh, jadikan balon aja. Gus, ngawurai. Loh kenapa toh? Gimana lamarannya? Dapat kan? Belum, susah kalau cuma jasa SMP. Kamu udah makan belum? Udah? Alah, bohong. Udah makan yuk, tak bayari. Lalu jamu ya apa? Wes, gak usah dipikirin. Buaya tuh gak bakalan habis. Yuk, ayo. Vi, mau kemana? Lah ini anak keras kepala pak. Jadi kamu tuh harus tahu tempat pencahayaan kamu manggung. Makeup gak tebel, gak tipis. Sini. Dandananmu itu harus beda daripada dandananmu biasanya. Supaya aman kalau kamu lagi libur. Udah, laku kamu udah. Senyum. Apaan? Mukanya harus mengundang, matanya menipis, bibirnya dibuka, monyong sedikit. Kocomu kui bebasin setoran 3 hari ya. Bener udah. Semuanya mas. Susah ya mau seksi. Kacau ya aku tadi. Wajur banget. Kamu nih gimana sih, aku udah ajarin kamu salah lagi. Kocok kuyu, aku dosa. Iya gak apa-apa, biasa. Pertama kayak gitu kok. Eh, kok gak bangun tau? Seteranmu ya apa? Gampang. Udah, aku nemenin kamu aja. Jangan gitu ah. Aku gak mau jadi penolong kamu terus, Vi. Aku bisa kok sendiri. Yakin? Bener gak apa-apa? Bener. Temen gak? Aku serius loh. Ya aku juga serius kok. Awes. Ya. Gimana tadi? Begitu. Nah, lagi. Gus. Thank you.
mikir, langsung aja kabur. Asem. Mas, udah dimasukin database? Belum, Len. Kemarin ibuku sakit. Jadi aku belum sempat. Ya wes, setelah absen langsung dimasukin ya. Iya, Len. Kemana, Dek? Aduh, Dek. Bambu-bambu saya jadi berantakan. Maaf, Pak. Mau kemana, sih? WC. Siapa, Pak, Dek? Oh, ini ada peserta nyasar. Kesini cari WC. Sampean peserta, tak? Siap, Dan. Hei! Di sini itu tempat pelatihan paskibra. Bukan kamp tentara. Ngerti kamu? Siap, Pak. Siap, Bang. Siap, Bro. Apa siap, kan? Pelatih. Siap, pelatih. Hei, mau mana? WC. Sebelah sana. Makasih. Permisi, Pak pelatih. Kita perhatian kepada seluruh orang tua dan juga pengantar untuk segera meninggalkan tempat karena upacara pembukaan akan segera dimulai. Dan untuk adik-adik, segera mempersiapkan barisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes nelfon Astrid, mereka sih katanya udah hampir sampai. Tapi kalau Putri Andini, gak perlu aku, gak ada kabarnya sama sekali. Terusnya apa? Nungguin Andini sampai datang. Itu aja kali ya, Mas. Aku ke lapangan dulu ya. Ya wes, Mama. Ya. Bener jalannya. Hati-hati dong kalau jalan. Maaf, Pak. Oh, kamu peserta ya? Iya. Oh, tunggu. Kamu Astrid ya?
Tunggu, Mas. Astrid ini, Mas. Tunggu. Mas, ini Astrid, Mas. Bukan itu, Mas. Nah, wes apa, Dok? Putri Andini. Ya. Sebentar ya, dicocokin datanya dulu. Mas, bisa agak cepetan gak sih, Mas? Itu udah mulai loh. Sabar, Bu, sabar. Mas, saya Astrid, peserta terbaik utusan kota Surabaya. Tuh, data saya udah lengkap kan? Kalau data dia enggak lengkap, ya harus digugurin aja. Nanti, kalau kamu dihukum karena telat, bilang aja petugasnya kerjanya lama. Biar kamu gak disalah-salahin. Ya udah sana, masuk barisan. Ayo, ayo. Ini punya kamu. Udah masuk barisan. Sana cepat, telat nanti. Siap! Nah. Kalian hadir di sini karena kalian adalah yang terbaik dari seluruh Jawa Timur. Dan kalian akan memanggul tugas yang sangat berat. Kalian akan digembleng oleh para pelatih yang akan dipimpin Kapten Erlangga. Siap! Balik! Kanan! Rak! Kami membutuhkan kesiapan fisik dan mental kalian untuk menerima latihan ini. Bila kalian tidak siap, pintu telah terbuka di hadapan kalian untuk pergi. Ayo, Dek, yang mau pulang silakan. Dek, Hitam, kalian kalau di sini kalian enggak bisa ura-ura. Kita bisa nongkrong lagi. Dan siap kalian pulang. Eh, siapa itu? Kenapa berhenti, Dek? Lanjutin dong. Hah? Mau pulang kan? Ini juga celana pendek. Apaan sih ini? Kenapa enggak jadi pulang, ha? Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Jangan jalan. Masih banyak, Dek, yang mau gantiin kamu, Dek. Kayaknya kayak mau ngelenok. Jawab, Dek. Itu bulu mata juga udah sampai kalis. Kenapa jadi paskibraka itu, Dek? Mau taruh gua? Jawab, Dek. Punya mulut, kan? Jangan diam. Mau nangis. Kok mundur-mundur? Kenapa nangis? Oh, jago. Moonwalk. Enak, Dek. Rambutnya mana, Dek? Hah? Udah datangnya telat. Bajunya kayak gini. Ada yang mau pulang? Ayo jawab, ada yang mau pulang? Ada lagi mau pulang? Iya! Apakah kalian siap berlatih? Siap! Iya! Balik! Kanan! Putri. Sini. Iya, sini. Kamu gak ganti baju, Taput? Saudaraku yang bawain koper belum datang. Kok iso kepisah, sih? Iya. Soale aku kan berwaktu supaya gak terlambat. Jadinya kepisah di stasiun. Alah, kayak ngono. Mau nggak pakai bajuku dulu? Kan gak enak pakai itu, nanti takutnya masuk angin. Takut-takut angin duduk, nanti kamu bisa serangan jantung. Iso mate, nanti gak bisa latihan. Mau? Pakai bajuku ya? Nih. Pakai ya? Makasih. Iya. Aku boleh pinjam HP-mu sebentar nggak? Aku mau nelpon saudaraku yang bawa koper. Oh iya, boleh. Ini sekalian sama cara dalam bersih. Ayo. Sekalian sendal jepitnya boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh. Tapi hati-hati loh.
Katanya kamar mandi di sini tuh licin banget. Makanya aku takut nanti kamu kepleset, terus kejeduk, terus kegerotak. Nanti takutnya bendarahan iso mate loh. Emang mau aku sih enggak. Ya, kamu hati-hati ya. Iya. Makasih. Selamat kepada Astrid dan Prabu yang telah terpilih menjadi Bu Lurah dan Pak Lurah Desa Bahagia Paskibraka, Provinsi Jawa Timur. Ganteng ya, Rek. Cie. Tapi emang ganteng sih. Selamat malam, sayang. Selamat malam juga, silakan. Izin ke belakang. Ya, silakan. Nah, Putri, Vivi, Mandi, Vivi, Vivi, ada Vivi. Oh. Nah, kok enggak apa-apa tah? Iya, aku bebek. Ayo cepetan kabur, salah ketahuan. Sik. Ya lah. Nah. Sik. Nah. Put, Nina, Put, Putri, Putri. Kalau mau kabur kok di tempat yang sama, Mbak? Apa itu? Oh, Pak D. Ngapain malam-malam kok di situ, Pak D? Cari tiang bambu untuk jualan. Tadi jatuh karena tidak lihat lubang. Tapi Pak D enggak apa-apa, Dok? Oh, enggak apa-apa. Ya. Sekarang saya mau balik kamar. Ya wis, hati-hati ya, Pak D. Iya, iya. Mbak, udah aman. Makasih ya, Pak. Matur suwun sangat. Sakiran. Arek-arek manggilnya Pak D. Sakiran. Kula Putri. Putri Andini. Mbak Putri bener mau kabur. Lewat sana aja, lebih gampang. Ayo. 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 Ya. Vivi, kenalin. Ini Pak D. Aku Vivi, Pak D. Sakiran. Ya wes Pak D, kalau gitu aku pamit dulu ya Pak D. Maaf udah merepotkan. Ya, ya. Makasih, ya. Makasih banget Pak D. Suun Pak D. Ya. Mari. Nah, kok ya kamu bisa ikutan latihan paskibraka sih? Emang gak ketahuan tah? Aku juga gak tahu Vi. Kok ya bisa pas gitu ya? Kayaknya udah diatur aja. Ya tapi gak apa-apa lah. Yang penting kamu gak ketangkep sama Satpol PP. Gimana kalau misalnya malam ini kita nginep di tempat temanku? Di sana tempatnya enak, gede, ono AC-ne. Habis itu ada PS, ada air hangat juga. Terus yo, anaknya ibu kos ganteng pol. Yuk ke sana yuk. Aku balik pelatihan, Vi. Ojo ngawur. Wes bisa keluar kok, mau masuk lagi. Keluar masuk. Punya apa sih? Paling enggak di tempat pelatihan aku bisa makan gratis. Dapat baju gratis, tidur gratis. Ya pokoknya aku gak nyusahin kamu. Aku gak susah. Beneran, aku gak susah. Dah, gak usah mikir macem-macem. Kalau ketahuan, kamu bisa kena pasal 378. Mau kon? Alah, urusannya tuh gampang. Tuh kamu juga gak seneng kan aku balon? Ya kalau kamu mau masuk lagi ke dalam, ya opo caranya?
Loh, nak, mau ngapain kon? Razia! Aku iso. Vi, aku minta tolong sekali lagi. Kalau kamu iso, tolong bawain bajuku ya. Oh, satu lagi. Apa? Doain aku supaya nggak ketahuan. Pasti. Yes. Kok iso deh? Dan sebagai hukumannya, Putri Andini membersihkan bangsal putri dan Ardi Wijaya membersihkan bangsal putra. Mengerti? Siap, mengerti. Selamat pagi. Siap pagi. Perkenalkan, nama saya Kapten Infanteri Erlangga. Saya akan memimpin kalian selama pelatihan di sini. Kalian ini orang-orang yang terpilih untuk mewakili Provinsi Jawa Timur. Kalian akan dilatih dan digembleng secara keras. Gak ada yang arang-arang. Gak ada yang lelehan. Semua di bawah komando saya. Kasih kelas ya. Kelas. Hadap kiri. Tak. Balik kanan. Tak. Balik kiri. Tak. Siap lagi. Hei. Kiri tuh gak ada. Ada balik kanan. Langkah tegap. Maju. Kanan. Terus. Tegap terus. Hei. Siapa itu? Kamu lagi. Tepat. Hadap serong kanan. Drop. Ya, turun. Cepat. Ada lapan. Cepat. Bagaimana suaranya yang keras itu, siswa? Dua! Dua! Tiga! Tiga! Empat! Empat! Kamu! Yang api! Hei! Hei, kamu! Putri! Kamu lagi! Berhenti! Hadap serong kanan! Turun semua! Badanku, Rek. Gak pernah lo aku seumur-umur push up sebanyak ini. Maaf, Erin. Gara-gara aku, kamu kena hukuman terus. Kamu tuh kroki ya hari pertama. Kok salah-salah terus sih? Iya, aku grogi. Sekali lagi aku minta maaf, yo. Aku udah bikin kamu susah terus. Padahal kamu udah selalu bantu aku. Maaf ya. Wes, gak usah dipikirin. Aku yakin kok, kamu pasti bisa. Aku janji, mulai besok aku belajar berbaris yang benar. Supaya kamu gak kena hukuman lagi. Entah. Wes, angkat kakinya. Makanya, jadi orang itu yang rapi. Emangnya enak bersihin satu bangsal sendirian? Lah, iki, nangkene masih basah. Kok bisa kerja orang sih? Ini nih, di sini juga. Laras? Kalian mau nyopos ya? Wih, ada yang berani hebat. Dengar ya? Aku dan yang lainnya bisa ada di sini tuh karena kerja keras dan susah payah.
Awas kamu bikin ulah lagi. Udah, yuk. Bukan tegang, tegang. Dagu rata. Tangan lurus memanah ke bawah. Jari-jari mengepal. Jempol tidak boleh menembak, tapi seperti memerah santan. Badan tetap tegak. Tidak boleh ada rongga. Ya, jangan nengok. Senyum boleh. Tapi jangan ini. Jalan di tempat. Gerak. Satu dan dua. Dan satu dan dua. Kaki setinggi rata-rata air. Rata-rata air segimana, Pak? Sejajar pinggang. Jangan nunduk. Tegak. Satu dan dua. Mana itu kakinya? Jangan malah diangkat. Henti. Sekarang latihan berbaris. Ya. Kaki dihentakkan ke tanah. Tangan sejajar bahu. Tegak 30 derajat belakang. Siap! Gerak! Langkah tegak. Maju jalan. Lakukan. Jangan lemah. Henti. Pembawa bendera itu posisi paling elit untuk peserta putri. Ayo, tahan ya. Latihan lagi. Tambah berat sih. Laper ya. Kamu pasti kepilirin. Gerak barismu aja bagus. Badan sempurna. Cantik lagi. Kamu juga bisa kepilih tau, Put. Kan sekarang barisnya udah gak salah-salah lagi. Aduh, aku gak yakin. Apa lagi bawa baki tuh? Bagus ya, Rek. Paling pantes. Udah bagus. Bawanya yang bener dong. Makanya gak usah kebanyakan gaya. Palingan cuma jadi cadangan. Ya enggak? Tahu dari mana kamu kalau hari ini cuma bisa jadi cadangan? Emang kamu pelatih? Apa kan melok-melok? Aku gak suka ya temenku digituin. Sok jago kamu. Tidak, Bu. Dibanding kali ini jelas lah aku paling jago. Gak usah banyak omong, buktiin. Oh, jadi kamu minta bukti? Berani kamu sama aku? Wani! Garis finish di garis dekat pintu. Yang terjatuh atau air tumpah sebelum garis finish, kalah. Setuju? Setuju! Satu, dua, tiga! Malam-malam kayak gini.
bisa ada kamu? Aku tadi habis dari kamar mandi. Terus aku ngeliat kamu sama si Astrid. Lah aku penasaran. Makanya tak ikutin. Makasih ya, Prabu. Aku gak tahu gimana nasibku kalau gak ada kamu. Iya, sama-sama. Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Koniki sopo? Maksud kamu? Kamu ini siapa? Putri. Putri sopo? Andini. Alah, udah. Aku tahu kamu ini bukan Putri Andini. Kamu tahu dari mana? Putri Andini itu dari Malang, ya. Nah, aku utusan dari Malang juga. Aku sama Putri Andini itu latihannya bareng. Ingat ya, ini belum selesai. Kamu harus semangat. Prabu. Ya. Namaku Nina. Prabu Wardana. Nina Pertiwi. Saya akan mencoba untuk merubah posisi kalian. Putri, tukar dengan Sania. Siap. Cepat. Haikal, tukar dengan Rizaldi. Siap. Cepat. Kalian berlatih lebih giat lagi. Karena waktu-waktu posisi kalian ini bisa saya rubah lagi ini. Jelas ini jelas ya? Siap. Siap. Makasih ya udah mau belain aku. Si orang kon gak salah ya tak bela ta. Kasih juga ya udah mau jadi temanku. Ngomong apa sih Put? Setelah pelatihan ini selesai, kamu masih mau gak jadi temanku? Ya mau lah. Aneh-aneh aja lo anak ini. Hai. Fokus. Bendera harus terbentang dengan baik. Apa ini? Wai. Putri tukar dengan Teddy. Siap. Ayo cepat. Krishna tukar dengan Ardi. Siap. Cepat kamu. Ada lambat-lambat. Lalu No Mansion tukar dengan Rinka. Cepat. Kalau Pak Di masih muda, Pak Di mau jadi pengerek bendera bersama kamu. Sekarang juga masih bisa kok Pak Di. Ya enggak lah. Sekarang ini Pak Di bisa menonton upacara bendera sudah senang.
itu cita-cita masa lalu. Tapi Nak Putri, malam ini kita enggak bisa latihan. Pak De banyak pekerjaan, menjahit bendera. Oh ya wis, enggak apa-apa Pak De. Gimana kalau sekarang kita bantuin Pak De? Gimana? Ya wis. Ya udah. Ya jet yo. Sang iki? Iya. Pak De, Pak De. Ada kenapa dia? Coba coba duduk dulu aja. Ih, sini sini Pak De. Duduk sini Pak De. Yang mana yang sakit, Pak De? Yang kiri. Oke, okay, dinaikin lah. Ya, pelan-pelan, Pak De. Pelan-pelan, pelan-pelan, Pak De. Coba lihat. Enggak, ini bekas luka lama. Cuma sering nyeri lagi. Ini luka kenapa, Pak De? Dulu, Pak De sama Masku kumpul-kumpul di depan Hotel Oranya. Bersama arek-arek lain. Karena melihat ada bendera Belanda masih terpasang di menara hotel. Masku dan arek-arek yang lain teriak-teriak minta londo-londo itu menurunkan bendera. Tapi kita malah ditodong bedil. Arek-arek ngamuk, berantem, Pak De bingung. Pak De masih kecil waktu itu. Insiden bendera ini menyadarkan mereka bahwa kemerdekaan bukan untuk dinikmati, tapi justru untuk diperjuangkan. Sengaja saya membawa kalian ke sini agar kalian-kalian ini belajar dari semangat dan jiwa-jiwa mereka. Belajarlah perjuangan dari orang-orang seperti Pak Sakiran yang kini menjadi pahlawan yang telah terlupakan. Dengan mengingat sejarah bangsa ini, kita bisa saling menghargai dan bangga menjadi Indonesia. Siap! Rak! Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Rak! Hadap serong kiri. Gerak. Bangkitkan. Bangkitkan semangatmu. Untuk pasukan 8, perhatikan ini baik-baik. Saya minta dijaga itu kekompakannya. Kalian ini pasukan inti, harus rapi. Jangan bikin malu saya, bikin bangga Provinsi Jawa Timur. Dari mana kamu?
Jangan kira aku gak pernah perhatiin ya kamu sering keluar malam-malam. Ngapain sih? Temuan ya sama Prabu. Bukan urusan kamu. Jangan pikir gara-gara kamu deket sama lurah, kamu bisa dapetin posisi bagus ya. Dasar cewek gak bener, dasar lontek. Astrid, cukup! Apa kok melo-melo? Aku lurah di sini, aku yang punya aturan dan aku gak suka sama orang kayak dia yang... Cukup! Kamu itu gak ada hak buat duduk-duduk dia macem-macem. Dia itu di sini karena dia kerja keras. Lebih keras dari aku, dari kita semua, apalagi dari kamu. Udah. Enggak, Put. Dengar, aku enggak bisa biarin dia giniin kamu terus. Aku harus belain kamu dari dia. Aku juga belain kamu, Put. Iya, Put. Aku juga. Aku juga. Kita semua juga. Apa-apa nih? Kamu seperti apa-apaan? Kita semua tahu. Kamu kan yang sabotase lemarinya Putri sampai basah semua. Iya, tempat tidurnya juga. Banyak sisinya. Jadi kalau kamu berani ngapa-ngapain Putri lagi, kamu bukan cuma berurusan sama aku, tapi kita semua. Dan kita bisa laporin perbuatan kalian bertiga. Ngerti? Iya. Yeah. Bagus. Tidur. Senyumnya mana senyum? Bagus. Jangan sampai ada yang jatuh. Saya tindak nanti. Awas sampai jatuh. Astrid! Turun! Cepat! Sebagai pengerek bendera, Prabu Wardana. Dan sebagai pembawa baki, Putri Andini. Saya Putri Andini. Siapa kamu? Saya peserta resmi pelatihan ini. Saya dan ibu saya mengalami kecelakaan di hari pendaftaran. Saya belum melaporkan hal ini karena sampai hari ini ibu saya masih dirawat di rumah sakit. Saya Putri Andini yang sebenarnya, bukan dia. Kamu tahu nggak? Apa yang sudah kamu lakukan itu adalah pelanggaran yang berat. Karena selama saya bertahun-tahun melatih di sini, baru kali ini dia berani mencoreng wajah kami habis-habisan. Gara-gara kamu! Hukuman apapun akan saya terima, Mas. Karena saya memang sangat... Mulai saat ini juga, kamu gak berhak pakai pakaian itu. Gak pantas kamu. Tunggu, Pak. Jangan bawa dia, Pak. Dia cucu saya, Pak. Saya yang salah. Karena saya dia melakukan ini, Pak. Pak. Pak D, Pak, sudah.
Kau dari Nina? Saya, Pak. Saya Nina. Saya. Hus, ngaku-ngaku. Emang saya enggak tahu nama kamu Wati? Bapaknya kok tahu sih? Bapak langganan saya ya. Mau kamu. Nina? Saya, Pak. Ayo ikut. Nah, kamu harus bilang makasih sama Pak D. Soalnya Pak D itu udah ngeyakinin Mas Langga supaya nggak nuntut kamu. Makanya kamu dibebasin. Pak D, makasih ya Pak D. Tapi maafin Nina karena selama ini Nina udah bohong sama Pak D. Kamu tidak salah, Nak. Pak D itu sudah dengar alasan kamu melakukan itu dari Nak Vivi. Iya, Nak. Aku cerita kabeh ke Pak D. Udahlah, aku gak mau bohong-bohong lagi. Gara-gara kebohongan kan kamu jadi masuk penjara. Jujur saja, Nak. Pak D itu malah bersyukur kamu melakukan itu. Dengan begitu, Pak D kenal kalian. Sekarang Pak D punya dua cucu. Pak D? Pak D? Pak D? Pak D, Pak D, kenapa Pak D? Pakai sapu tangan aku ya. Pak D, Pak D. Maaf, Mbak, Mbak nggak bisa masuk. Maaf, kenapa kita cucunya? Nggak bisa, Mbak. Ini mbak uangnya. Pas. Udah pas itu mbak. Baik mbak, ini kwitansinya. Makasih ya mbak. Ya. Ayo. Pagi Pak Sakiran. Tarik nafas lagi. Sebenarnya kondisi Pak D sangat tidak baik. Penyakit TBC yang dideritanya sudah sangat akut. Ya, karena selama ini didiamkan. Jadi baiknya gimana, Dok? Ya, memang Pak D harus lebih ramah dirawat. Malah saran saya, coba pindahkan Pak D ke ruangan yang lebih baik. Biar Pak D-nya cepat sembuh. Maaf, mungkin mau dirembuk dengan keluarga. Saya pamit dulu ya. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Mas Angga, terima kasih karena sudah tidak menunggu. Sudah. Yang penting sekarang ini, gimana cara kita merawat Pak D sampai sembuh? Dan saya akan mencoba untuk menggalang dana sumbangan untuk Pak D. Ya wis, kalau gitu saya juga ikut bantu sebisa saya. Saya juga. Jual di situ cepet, Vi. Cepet, cepet banget. Tuh. Selesai. Lagi. Kenapa sih? Apa? Aku mau balon, Vi. Ngomong aja ngawur, ah. Aku serius. Enggak. Pokoknya aku gak mau kamu jadi kayak aku. Titik, harga mati. Tapi aku nggak punya barang buat dijual, Vi. Cuma itu satu-satunya cara biar aku bantuin Pak D. Iya, tapi kan kamu nggak perlu bantu biaya. Mas Langga itu kan udah ikut bantu. Udah cukup kok. Aku nggak mau selalu di posisi yang nggak bisa berbuat apa-apa, Vi. Ya mungkin ini kesempatan buat aku buat membalas semua kebaikan Pak D ke aku. Pokoknya aku nggak setuju. Apapun alasanmu. Kamu yang bikin kesel aja. Jadi kamu berani jamin yang ini masih berawat? Wis,
Tenang saja, bos. Yang satu ini masih keras. Saya tunggu di dalam. Nin, Pak D dari tadi nanyain kamu terus. Iya mas, tadi aku ada keperluan sebentar. Iya, gak apa-apa. Saya pamit dulu ya, karena besok kan ada upacara 17-an. Tolong pamitin ke Pak D. Jagain beliau ya. Iya, Mas. Vi. Iya, Mas. Bisa bicara sebentar? Oh ya, boleh, Mas. Yuk. Nak Putri, makasih udah mau susah-susah nemani Pak D di sini. Nggak ada yang susah, Pak D. Terlalu banyak orang yang baik ke saya, nak. Tapi sepertinya Pak D nggak sempet untuk membalas semua ini. Pak D, jangan ngomong gitu. Gak ada yang berharap untuk dibalas, Pak D. Kita semuanya tulus. Pak D. Pak D. Pak D. Pak D tunggu di sini sebentar ya. Pak D tidurin sebentar. Nina panggil dokter sebentar aja. Nina Pertiwi. Pak D tidak butuh dokter. Dia butuh bicara dengan kamu, nak. Nah, waktu Pak D untuk pergi sudah tidak lama lagi. Mengenal kamu itu merupakan sebuah anugerah. Dan itu cukup. Nina, kamu adalah pejuang bagi kehidupanmu sendiri. Semoga Pak D bisa melihat upacara pengibaran bendera. Pagi, Pak D. Pagi, cucu. Pak D pulang kan hari ini? Iya. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati, Pak D. Dari mana kau semalam? Ketemu Mas Bondo yuk. Enggak. Aku ada urusan lain. Alah. Nah, iya, serius. Aku enggak bohong. Akhirnya udah pas, Pak D. Dalam rangkaian besar yang telah dilaksanakan sejak 2 minggu yang lalu, yaitu KBRI Baris mengadakan. Itu upacara 17-annya udah mulai. Ari! Ari, ini kocok! Kak! Di belakang saya ini, sebuah upacara bendera akan segera dimulai. Nak Nina. Ya, Pak D.
Kamu lebih sekedar pembawa bendera. Bagi Pak D, kamu adalah pembawa berkah. Kalau aku, Pak D? Kamu pembawa kegembiraan. Bisa. Masuk. Kita masuk sebentar ya, Pak D. Gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Tapi becak kan gak boleh masuk jalan protokol. Ya, Thomas? Oh, boleh untuk hari ini, Pak D. Kenapa? Ah, ini kan juga mau peringati 17-an. Karena apa, Pak D? Oh, iya. Luas ya. Sekarang ini kamu sing lebih layak jadi pembawa baki. Nina. Selamat ya, Nin. Kamu layak di posisi ini. Makasih ya, Stris. Makasih ya, Rin. Rin, buat bangga pembinamu di sana. Siap. Siap. Rak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Belok kiri. Jalan di depan. Rak. Monggo, Pak D. Nak Vivi? Iya, Pak D yang gerek ya. Pelan-pelan ya, Pak D. Pimpinan saya ambil alih. Para sang merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia. Tanah airku, marilah kita.
kasih, Nak. Gap! Gap! Ada, aku kan nyantar barang dulu ke Budaya. Oh, ini bahannya benar nggak? Benar. Ya wis kamu langsung potong aja nih sesuai ukurannya ya. Hei, kamu tuh. Ya. Tak gue pelanggan yang bakal minta diskon. Gede gudean. Siapa? Ker.